Dan ini Feby, julukan yang tepat untuknya yaitu mahasiswa paling sibuk. Dan ini berlaku juga bagi mahasiswa lainnya di bagian ITERA News. Sesuai dengan namanya, ITERA News bergerak di bidang reporter yang bertugas untuk meliput, menulis, dan menyajikan berita seputar ITERA. Menjadi bagian dari ITERA News tidak semudah yang dibayangkan, karena untuk menyajikan sebuah berita memerlukan beberapa tahapan. Berawal dari membuat rencana liputan, melakukan peliputan berita, menulis berita hasil liputan, hingga mempublikasikan hasil berita. Dan yang terakhir adalah divisi sosial media kreator, di mana mengharuskan kami untuk memiliki kreativitas tinggi dalam membuat sebuah konten agar dapat diterima oleh masyarakat. Dan setiap karya yang dihasilkan diharapkan dapat mengedukasi setiap insan yang melihat. Inilah kami, mahasiswa ITERA yang tergabung dalam Magang Humas ITERA, di mana kami berasal dari divisi yang berbeda. Tetapi, perbedaan yang terjadi membuat kami saling melengkapi dan menyempurnakan kekurangan yang ada. Serta, membangun ITERA menjadi smart, friendly, and forest campus. Ketawa sih, cadet. Harmon. Siapa? Tapi ini tuh, ini. Gini, pokoknya gini deh, sama kayak yang itu. Ada beda jauh ya? Iya. Apa ini? Mungkin ini kali. Action. Iya, iya. Iya juga ini.